Oke, sahabat John, kali ini kita berkunjung Villa Setengah Lestari, Desa Sepinte, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Dan kali ini kita bersama-sama dengan anggota Puskospin Bumi Borneo dari Pontianak yang punya kesempatan berkunjung di villa ini. Baik, ada jembatan yang sudah disusuri dan juga tanaman buah markisa ya di atas jembatan ini. Di sini ada beberapa rekan kita yang sedang menikmati pemandangan di sekitar Villa Setengah Lestari ini. Dan di depan ini atau di atas jembatan terdapat sebuah sungai yang dijadikan sebagai kolam renang. Nah, bagi para pengunjung yang ingin mandi atau berenang di sini dipersilakan tanpa pungut bayaran, alias gratis ya. Nah, sudah nampak buah markisanya nih. Nanti kita akan saksikan selanjutnya perjalanan kami pada hari ini. Baik teman-teman, sahabat John, di sini ada villa utama yang villa ini adalah bangunan utama untuk di sekitar Villa Setengah Lestari ini. Dan di atas ini ada taman ya, taman bunga dan juga tanaman cangkok berupa tanaman asam, jambu dan lain sebagainya. Durian juga ada. Dan di sini ada spot foto ya teman-teman, bagi yang ingin berfoto-foto di tempat ini. Indah sekali tempatnya, silakan kemari. Kami merekomendasikan karena tempat ini baru dan juga baru dikenal dunia maya dan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Di sini nampak tumpukan batu yang disusun rapi ya. Sebenarnya batu ini disusun oleh alat berat atau ekskavator ya, bukan asli alami seperti yang kita jumpai di tempat-tempat lain, tetapi di sini memang disulap seperti itu. Di sini ada beberapa anak tangga ya, kita susuri anak tangga ini. Dan di sepanjang kelilingnya ada taman bunga ya. Terus di sini ada sebuah warung atau kafe, katakan begitu. Dan juga ada masih kita jumpai buah markisa ya. Di sekeliling atapnya ini ada banyak buah markisa dan tanaman bunga yang begitu indah mewarnai Villa Setengah Lestari ini. Dan di sini terdapat aneka minuman ya, bila Anda berkunjung kemari silakan untuk memesan minuman sekedar melepas dahaga ataupun saat kita kehausan kita boleh menikmati minuman baik yang dingin maupun yang panas ada tersedia di sini. Ya, begitu indahnya pemandangan yang ada di Villa Setengah Lestari ini. Ada beberapa bangunan mini, tumpukan batu, kebun karet dan juga kolam renang, tempat bersantai, ayunan dan lain sebagainya. Nah, beberapa buah bangunan ini itu digunakan untuk tempat bersantai. Kita jaga
Inilah para pelayannya yang cantik-cantik. Dan di sini rombongan kami sudah menikmati senja menjelang malam ya. Di sini ada beberapa anggota yang berbincang-bincang tentang pengalaman dalam bekerja, pengalaman hidup, dan juga ngobrol-ngobrol lah pokoknya gitu. Sambil menikmati minuman dan makanan ringan ya. Oke guys, demikian perjumpaan kita dengan kami sahabat John. Jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan pada video kami berikutnya. Oke, sampai jumpa. Thank you.